Hello guys. Kembali lagi di Jivan Akawa Channel. Jadi kali ini kita akan nge-react part 2. Kita sudah menseleksi video-video yang sudah dikirimkan ke email jivanfadilan@gmail.com. Nah, pemenangnya akan mendapatkan handphone Poco X3 terbaru. Dan bila memungkinkan, pemenangnya akan diajak kolaborasi di video berikutnya. Yuk, kita lihat videonya. Assalamualaikum Jivan. Nama saya Lila, usia saya 9 tahun. Saya pengen banget berakting sama Jivan. Tonton ya. Wah, ada es sirup nih. Kelihatannya seger banget lagi puasa gini. Tunggu ceritanya lagi puasa. Gak ada Lila juga. Bila gak ya? Udah Vila. Iya. Ya, ada fiancenya minum ya. Ah, segernya. Enak. Lucu ya. Aku lagi gak puasa. Loh, fias kok diminum sih? Oke guys, Kasep udah lihat videonya, bagus dia bisa memerankan 3 tokoh sekaligus. Kasep suka dan emang bagus syutingnya, Kasep kasih nilai A++. Apitra juga sama guys, Apitra kasih A++. Teh Maudil kasih A+. Aku kasih A++ karena tadi aktingnya bagus banget, terus Vias ade Viasnya jago banget ya aktingnya ya. Lucu ya. Udah berbakat. Berbakat. Teh Rina kasih A++. Oke guys, kita ke video kedua. Dari video Braina. Wow. Oh, ceritanya lagi nonton apa ini? Harry Potter. Harry Potter ya. Oke. Keluar pintu. Wow, dia nemuin tongkat ajaib kayaknya ya. Tunggu sebentar. Wah, misteri-misteri. Ini ada tongkat. Kayaknya ini magic-magic gitu ya. Aku bawa aja deh. Aku coba baca mantra yang tadi aja kali ya. Kalau dia mulai biasa. Ucok. Keren. Ucok ya. Wah. Ternyata tongkat ini jadi jahat ya. Setelah dia punya kekuatan, dia jadi jahat. Wih, nice. Itu jadi kayak Teh Rina yang waktu itu ya, yang waktu jadi mimpi bisa ngilangin orang ya, gitu ya, pakai tongkat itu ya. Kasep kasih nilai berapa, Kasep? Oke, kalau untuk Kasep, karena bagus actingnya, A++. Sama guys, Apitra juga suka actingnya, kasih A++. Teh Maudi kasih A++. Aku kasih A++ karena tadi acting pas ngambil tongkatnya keren banget, guys. Teh Rina kasih A++. Oke guys, kita ke video ketiga ya. Adiba, ceritanya lagi mau tidur. Adiba bawa sendiri. Adanya lucu ya. Gemes deh. Oh, jadi mau tidur. Mau tidur sendiri. Wow. Ada apa kegerangan? Jadi mimpi-mimpi horor ya, mimpi horor. Ibunya datang lagi. Oh, tadi adiknya lupa baca. Oh, lupa nggak baca doa ya? Lupa nggak baca doa. Tinggal tidur. Yuk berdoa. Baca doa dulu. Bismillah. Tidur. Oke, bobo
Jadi tadi aktingnya bagus, ada pesan moralnya juga ya. Jadi kita harus berdoa sebelum tidur. Jadi Tarina kasih A+. Kalau aku kasih A+, karena tadi ibunya juga bagus aktingnya pas mau nidurin anaknya. Teh Maudi kasih A+. Fitra, A+. Kak Asep, A++. Oke, guys, kita ke video keempat. Jadi pingsan ya, jadi pingsan. Cucu ya. Kenapa? Tadi kakaknya bagus banget pas mimpi horornya. Jadi adiknya berperan sebagai hantunya. Terus pas bagus banget tadi kakaknya acting takutnya dan adiknya jadi hantunya bagus banget ya. Jadi kita akan kasih A++. Teh Maudi kasih A+. Kak Asep kasih A+. Kak Asep kasih A+. Tarina kasih A+. Oke, kita ke video kelima. Kelima, guys. Kelima. Oke, guys, jadi tadi ceritanya ada temennya yang mau datang, cuman gak bisa datang. Jadi dianya kesel, jadi harus diapain gitu temennya biar bisa datang. Tadi bagus banget pas acting marahnya, jadi ya. Ya antagonis, jadi aku kasih A++. Teh Maudi kasih A+. Fitra kasih A+. Kak Asep kasih A. Tarina kasih A+. Oke, kita ke video ke-6 ya. Ya, ke-6. Aku mau keluar kamar dulu, mau makan. Itu suara apa? Jejak kaki apa ini? Sebaiknya aku ikut. Tapi ini apa ya? Sampai kena. Hati-hati. Kenapa ada suara gesekan? Sebaiknya lebih cepat. Atau suara semakin dekat. Oke, okay, guys, jadi ceritanya itu belum tuntas ya, belum selesai. Kayaknya sih adanya itu mau ada part selanjutnya sih ya. Jadi dia bikin bersambung, guys. Gimana kalau menurut Kak Asep gimana? Karena Kak Asep penasaran, Kak Asep kasih nilai A+. Gimana tuh tadi? Tarina kasih A. Kalau aku kasih A+, karena tadi lumayan sih bagus. Tadi kameramennya pas turunnya nge-shoot ke bawah gitu, jadi keren ya. Itu sendiri ya, kameramen sendiri ya. Itu sendiri ya, ngedit sendiri ya. Jadi aku kasih A+ ya. Teh Maudi kasih A. Apitra kasih A+. Oke, okay, guys, kita ke video ketujuh. Wih, keren bisa gitu. Wih, dia ceritanya trick shot ya. Trick shot ya dia. Wih, keren ya. Dia punya keren. Bakat ya. Dia kayaknya punya bakat. Tinggal diasah ya. Tinggal diasah, diulang-ulang. Wih, berhasil, guys. Ini dadu ya. Bisa jadi berdiri ya. Wow. Oke, guys, jadi dia itu berbakat banget di bidang trick shot. Jadi kalau misalnya mau ikut bidang trick shot, ya diasah terus trick shotnya. Jadi aku kasih A++. Teh Maudi kasih A++. Fitra suka banget, Fitra kasih A++. Karena Kak Asep suka trick shotnya, Kak Asep kasih nilai A++. Tarina kasih A++. Oke, guys, kita ke video ke-8. Terlapannya. Cuk, ayo bangun. Apa ceritanya? Ada nenek-nenek mau ngebangunin anaknya. Aku mau lanjut tidur aja, aku masih ngantuk. Jadi anaknya masih ngantuk keesokan harinya.
Oke guys, tadi pas tidur neneknya yaitu sebenarnya anak kecil, cuman berperan sebagai neneknya bagus banget, mau bangunin anaknya. Terus tadi anak kecilnya juga, adeknya juga tadi pas acting tidurnya bagus, jadi kasih aku kasih A plus. Tema Odi kasih A plus. Petra kasih A plus. Kak Asep kasih nilai A plus. Tarina kasih A plus plus. Kita akan ke video ke 9. Nih, ya. Lucu banget ya. Bagus. Jadi tadi adeknya itu ceritanya kan lagi tidur, pas bangun mati lampu, dicobain nyala lampunya, terus nyala lampunya, ternyata ada hantu di sampingnya, terus adeknya takut. Jadi ya bagus lah acting horornya bagus. Jadi kita akan kasih A plus plus. Tema Odi kasih A plus plus. Fitra kasih A plus plus. Kasep kasih nilai A plus plus. Tarina kasih A plus plus. Oke guys, kita ke video ke 10. Oke, jadi ini namanya Gue Jivan ya. Jadi dia lagi main Rubik, mau nyeselain biar warnanya sama. Ini ceritanya adeknya lagi deket sepeda. Mau datang ke sepeda warna. Oh, harga sepedanya 10 juta. Ini mamnya. Itu ceritanya ibu yang punya sepedanya. Hah? Kau tak bisa naik sepeda? Oh no. Actingnya kayak jenaka, jadi aku kasih A plus plus saja. Tema Odi A plus plus. A Putra A plus plus. Kak Asep A plus plus. Tarina A plus plus. Oke, kita ke video terakhir. Erik dan Paul. Aduh, males banget ada PR. Oh, jadi ceritanya ada PR. Ah, main aja. Ah. Gak boleh gitu kalau kamu tahu ya. Dulu kakak pernah distrak dulu karena gak ngerjain PR. Kamu kayak gitu. Jangan. Bagus ya. Disuruh lari keliling lapangan sampai 10 kali tuh. Janganlah kayak gitu. Ya. Kerjakanlah PR-mu. Ya, oke. Okay? Kak, kenapa sih? Erik capek, Kak. Dikasih PR 20 nomor. Bisa 30 nomor, Kak. Capek, Kak Erik, Kak. Capek, Dek. Ingat. Banyak yang saudara-saudara kamu yang di luar sana gak bisa sekolah. Syukurlah apa yang ada. Keren. Ya. Ya, Kak. Erik sadar bahwa banyak saudara-saudara yang di luar gak bisa sekolah. Erik akan terus belajar dengan rajin. Jadi guys, tadi si Eriknya kan ceritanya bosan belajar terus. Nah, si Paulnya ngingetin bahwa kita harus bersyukur kalau kita bisa belajar. Jadi kita akan kasih, aku akan kasih A plus plus. Tema Odi kasih A plus plus. A plus plus. Kasih kasih A plus plus. Tarina kasih A plus plus. Oke guys, jadi sekian untuk kali ini kita nge-react part video 2. Masih ada satu part lagi buat video react-nya, jadi kirimkan terus video kalian ke email jivanfadilan@gmail.com agar bisa diseleksi di part terakhir. Dan tunggu hadiahnya saat akan menjelang lebaran ya. Oke, cukup sekian dari kita. Saksikan kita terus hanya di Jivan Akawan Channel.